Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin, wa la hawla wa quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala rasulina wa nabiyyina wa qudratina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulah. Rabbana zidna ilma wa rizqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma arna haqqa haqqa wa rizqna tiba'ah wa arna al-baitina baitina wa sunatina ba. Allahumma sasturna bi faidil iman bi wa jamiri tawbani alaihi wa ahina bi ma'rifatik wa amin ala syahadati bi sabirik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma amin. Baik, ibu sekalian, ya bang Barib, masih tak hikmah, ya makamullah. Mari kita lanjutkan kajian kita. Kita tafsir Al-Sahhu Munir fi Tahdzib Ibnu Katsir. Kita masuki ayat yang ke-232. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza talaqtumun nisaa'a fabalaghna ajalahunna fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf dhalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir dhalika azka lakum adhar wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Subhanallah. Dan apabila kalian wahai para suami telah mentalak istri-istri kalian kemudian telah habis masa iddahnya, maka janganlah kalian wahai para wali itu menghalangi istri apa yang dalam perwaliannya, berarti istrinya, untuk kemudian menikah kembali dengan suaminya, alias sama rujuk. Apabila mereka berdua saling ridho dengan cara yang ma'ruf, yang demikian itu adalah dinasihatkan dengannya bagi siapa di antara kalian yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu bagi kalian yang lebih mensucikan bagi kalian, dan Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahuinya. Ini ayat 232 Al-Baqarah, judulnya adalah Nahyul Waliyyi an man'il mar'ati an tangiha zawjaha al-mutalliqa. Larangan bagi wali, berarti wali perempuan maksudnya, untuk menghalangi seorang perempuan yang di bawah perwaliannya itu untuk menikah kembali dengan suami yang sebelumnya telah terjadi perceraian. Bagaimana maksudnya? Penjelasannya adalah berkata Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, nazalat hadil ayatu fir rajuli yutalliqu imra'atahu talqatan aw talqataini. Ayat ini turun berkenaan dengan seorang laki-laki, seorang suami maksudnya, yang menceraikan istrinya dengan talak satu atau talak dua. Fatamkan di iddatuha, kemudian masa iddahnya habis. Summa yabdulahu ayyatazawwajah wa ayyuraji'ah. Kemudian si
suaminya itu menyatakan untuk menikahinya kembali, alias ingin rujuk kepada istrinya. Wa turidul mar'atu dzalika, demikian juga si istrinya yang ditalak itu juga berkeinginan untuk rujuk kembali. Jadi dua-duanya pengen rujuk setelah cerai, setelah talak satu atau talak dua. Fayamna'uha awliya'uha, tetapi ternyata wali dari si perempuan itu melarangnya. Padahal apa? Baik itu dari suaminya maupun istrinya itu sama-sama ingin rujuk, tetapi walinya malah menghalanginya. Fanahallahu ayyamna'uha, maka Allah SWT melarang wali itu untuk melarangnya. Tidak boleh begitu ya. Demikian juga diriwayatkan oleh Al-Aufi ya, dari Ali bin Abi Thalhah pula, dari sahabat Ibnu Abbas juga demikian. Demikian juga berkata Masrub dan Ibrahim An-Nakhai dan Az-Zuhri dan Ad-Dhahab, innaha unzilat fi dzalika, bahwa ayat ini memang turun untuk bab seperti ini. Wa hadzal ladzi qaluhu dzahirun min al-ayah. Dan inilah yang memang dzahirnya ayat seperti itu. Memang ayat itu ditujukan untuk seperti itu. Nah, bagaimana kira-kira maksudnya? Ini misalnya ada suami istri yang cerai, baru talak satu atau talak dua. Kemudian berarti masa iddah berlangsung. Nah, ketika masa iddah hampir habis, kemudian keduanya berkomunikasi dan ternyata mungkin sama-sama introspeksi diri, sama-sama menyadari kelemahan kekurangannya sebelum-sebelumnya ya, menyadari kekhilafannya, akhirnya demi untuk kebaikan bersama, akhirnya mereka berdua sepakat untuk rujuk kembali dengan cara yang ma'ruf ya. Nah, ini kan sudah bagus. Ternyata justru yang melarang siapa? Walinya dari yang perempuan. Gak boleh, boleh, kamu gak boleh lagi rujuk dengan suamimu itu. Nah gitu. Nah, yang melarang itulah yang dilarang ya. Yang melarang suami istri untuk rujuk itulah yang dilarang oleh Allah. Gak boleh begitu. Karena apa? Karena prinsip dari Islam itu adalah mempersatukan, bukan mencerai-beraikan. Islam itu hadir untuk supaya semakin kuat, semakin kokoh persatuan kaum muslimin. Nah, perceraian itu sama dengan membuka pintu semakin jauh dari persatuan, kan begitu. Nah, kenapa sampai kemudian seorang wali itu tega ya, tega untuk menghalangi perempuan yang adalah perwaliannya, entah dia itu anaknya, entah keponakannya, entah saudaranya. Yaitu kemungkinan punya kepentingan sendiri. Mungkin kecewa, mungkin emosi dan sebagainya. Yang perlu dipahami oleh kaum muslimin bahwa pernikahan itu sehari-hari yang akan menghadapi hak dan kewajiban itu bukan walinya, bukan saudaranya, bukan bapaknya, tetapi siapa? Ya yang bersangkutan, ya suami itu sendiri. Kalau dibalik, apalah arti suatu pernikahan yang tidak diridhoi kedua belah pihak, walaupun walinya itu meridhoi. Keluarga besar semuanya sepakat, tetapi ternyata yang bersangkutan, pihak calon suami, calon istri ternyata tidak cocok, tidak mau. Jangan sampai ini terjadi pemaksaan yang salah alamat. Karena apa?
yang akan menjalani kehidupan 24 jam sehari semalam itu bukan wanitanya, bukan keluarganya, tapi siapa? Ya suami dan istri sendiri. Jadi yang paling penting kalau pernikahan itu apa? Keridhaan di antara kedua belah pihak, yaitu baik suami maupun istri. Nomor dua baru yang lain-lainnya, keluarga besarnya, keluarga dekatnya, keluarga jauhnya, tetangganya, temannya, atasannya dan sebagainya. Jadi jangan sampai kita sebagai wali itu kemudian melampaui daripada batas-batas kita sendiri. Kalau menyarankan silakan, mengingatkan silakan, menghalang itu tidak boleh. Misalnya karena khawatir nanti calon suaminya itu kumat, menceraikan lagi, atau mungkin khawatir tidak bisa menunaikan kewajibannya, ya sampaikan saja. Tapi enggak usah sampai menghalangi. Cukup apa? Saya sebagai wali mengingatkan kepadamu nak, ya, khawatirnya nanti suami itu begini, makanya kalau saya sebenarnya enggak seperti itu. Tapi yang menjalankan kan kamu. Ya sudah, kalau kamu merasa yakin akan bisa ada perbaikan lebih baik dari sebelumnya, kamu berdua juga sama-sama ridhonya, ya silahkan. Ya maksimal gitu saja, enggak usah sampai menghalangi. Itu masuk larangan Allah. Maksudnya apa? Haram, enggak boleh. Dosa kita melarang itu. Jadi wali itu kekuasaannya bukan tak terbatas. Jangan sampai mengira wali itu menentukan segala-galanya. Jangan. Jadi kekuasaan wali itu tetap dibatasi. Tidak kemudian mentang-mentang kita sebagai wali kemudian semau-maunya. Akhirnya malah perempuan yang adalah di bawah perwalian kita itu malah jadi kayak robot, kayak menjadi objek. Nah itu malah jadi tambah kenaman kebablasan. Jangan sampai seperti itu. Nah itu kira-kira pesan untuk yang pertama. Yang kedua, la nikaha illa biwaliyin. Ayat ini juga menjadi dalil tentang tidak sahnya pernikahan kecuali dengan wali. Wa fiha dalalatun ala anna mar'ata la tamliku an tuzawwija nafsaha wa anna la budda fi tazwijiha min waliyin. Ayatnya juga menjadi dalil bahwa sesungguhnya seorang istri atau seorang perempuan itu tidak memiliki, tidak kuasa maksudnya, untuk menikahkan dirinya sendiri. Dan sesungguhnya dia itu tidak bisa tidak, yaitu di dalam menikahkan dirinya itu mesti dengan yaitu walinya. Sebagaimana waqala kama qala Tirmidzi wa Ibnu Jaririn inda hadzal ayati kama jaa fil hadisi la tuzawwijil mar'atu al mar'ata wa la tuzawwijil mar'atu nafsaha fa inna zaniyata hiya allati tuzawwiju nafsaha. Yaitu tidak boleh seorang yaitu menikah dengan sesama perempuan, dan tidak boleh seorang perempuan itu menikahkan dirinya sendiri. Maka sesungguhnya wanita berzina itu adalah yang menikahkan dirinya sendiri. Jadi dalam hadis Tirmidzi ini, seorang perempuan yang menikah tanpa wali itu disamakan dengan zina. Nauzubillahi min dzalik. Wa fil asar al-akhir la nikaha illa bi waliyin mursidin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah seseorang kecuali dengan seorang wali dan dua orang saksi yang adil, laki. Nah ini bagian yang kedua. Ibnu Katsir bermadzhab Asy-Syafi'i, ya, dan semuanya empat madzhab menyepakati tidak sah nikah kecuali dengan wali. Hanya Imam Malik, hanya madzhab Maliki yang tidak mempersyaratkan saksi. Jadi sah pernikahan itu meskipun tanpa saksi, itu menurut madzhab Maliki. Jadi hanya wali mempelai, calon mempelai suami laki-laki perempuan dan rasigot ijab qabul, itu sudah sah gitu, walaupun tidak ada saksinya.
Tapi dipersyaratkan setelah pernikahan itu supaya diumumkan, supaya banyak yang tahu. Tapi saat prosesi ijab kabul itu, meskipun tanpa saksi, itu sudah sah menurut mazhab Maliki. Adapun mazhab tiga yang lainnya itu menyepakati harus menghadirkan syahidai al-adrin, yaitu dua orang saksi yang hadir. Baik, sababu nuzulil ayat, sebab turunnya ayat ini. Wa qad ruwiya anna hadhihi al-ayata nazalat fi Ma'kil bin Yasar al-Muzani wa ukhtihi. Ayat ini turun berkaitan dengan kakak beradik, yaitu Ma'kil bin Yasar dan saudara perempuannya. Fa qad rawa al-Bukhari rahimahullahu fi kitabi sahihi inda tafsir hadhihi al-ayati anna ukhta Ma'kil bin Yasar talaqaha zawjuha. Fataraka hatta in qadat iddatuha fa khatabaha fa aba Ma'kilun. Ayat ini kisahnya adalah, ini disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari ketika menafsirkan ayat 232 surah Baqarah ini, bahwa sesungguhnya saudara perempuannya Ma'kil bin Yasar, enggak disebutkan namanya, itu telah dicerai oleh suaminya. Talaqaha zawjuha. Kemudian fatarokaha, kemudian si suaminya meninggalkan saudara perempuannya Ma'kil tadi sampai habis masa iddahnya. Maka kemudian setelah selesai masa iddahnya, si mantan suaminya itu pun melamarnya, maksudnya rujuk kembali, ingin rujuk kembali. Fa'aba Ma'kil, maka Ma'kil itu enggan untuk menikahkan, tidak mau menikahkan adiknya kepada mantan suaminya yang pengen rujuk itu. Fanazalat tangkal turunlah ayat, fala ta'duluhunna ayyankihna aswajahun. Maka janganlah kamu sebagai wali itu menghalangi, yaitu untuk menikahkan, yaitu istrinya. Maksudnya adalah perempuan yang dalam perwaliannya yang mau dirujuk oleh mantan suaminya itu. Nah, gitu. Jadi ini jelas sekali ada sebab nuzulnya, yaitu Ma'kil bin Yasar dan saudara perempuannya yang dicerai oleh suaminya. Nah, Ma'kil itu walinya, kakaknya sebagai walinya. Ketika mantan suaminya, adiknya itu, ya adik perempuannya itu atau saudara perempuannya, garis ketiga kakak adik itu melamar, maksudnya untuk rujuk kembali, ternyata Ma'kil tidak mau, tidak setuju maksudnya. Nah, itu yang kemudian turun ayat yang isinya melarang, enggak boleh kamu melarang begitu. Fala ta'duluhunna ayyankihna azwajahunna idza tarawtu bihim bil ma'ruf. Kalau mereka sudah saling ridho dengan cara yang ma'ruf, ya tidak boleh menghalangi, silakan. Wa hadza darwa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ibnu Abi Hatim wa Ibnu Jarir wa Ibnu Mardawih min turukin muta'addidatin an al-Hasan. Selain Al-Bukhari, ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Jarir, Ibnu Mardawih dari jalan riwayatan yang bermacam-macam dari Al-Hasan Al-Basri, dari Ma'kil bin Yasar langsung. Berarti Hasan Al-Basri adalah tabi'in, Ma'kil adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga disahihkan oleh At-Tirmidzi. Dan lafalnya ini, redaksinya itu dari Ma'kil bin Yasar sendiri. Annahu zawaja ukhtahu rajulan minal muslimin. Yaitu apa? Yaitu bahwa ada seorang laki-laki kaum muslimin yang ingin menikahi saudara perempuannya. Ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Makanat indahu makanat, maka kemudian berlangsunglah pernikahan itu
Setelah itu summa talaqaha tatliqan tatliqatan lam yuraji'ha hatta inqadatil iddah. Dia menceraikan cerai satu, talak satu, kemudian dia tidak merujuknya sampai habis masa iddahnya. Fahawiyaha wahawiyadhu, maka sesungguhnya yaitu antara mantan suami sama mantan istri itu masih sama-sama senangnya, masih sama-sama mencintainya. Summa khotobaha ma'al khutob, maka kemudian akhirnya si mantan suami itu menemui Ma'kil bin Yasar untuk minta rujuk kepada saudara perempuannya yang barusan diceraikannya itu. Maka kemudian Ma'kil mengatakan faqalahu ya luka akramtuka biha wa zawwajtuka fatallaqtaha wallahi la tarji'u ilayka abadan akhiru ma'alik. Rupa-rupanya Ma'kil ini marah, kecewa karena adiknya atau sudah perempuannya dicerai oleh laki-laki dari itu. Maka ketika si laki-laki atau mantan suaminya itu minta rujuk, langsung disemprot, wahai orang yang dulu, ya, anaknya orang yang dulu, aku sudah memuliakan kamu, ya, dan aku sudah menikahkan kamu dengan saudara perempuanku, tetapi kenapa kamu ceraikan saudara perempuanku? Demi Allah, kamu tidak boleh rujuk, ya, selama-lamanya, ya. Maka kemudian qala fa'alim Allah hajatahu ilaiha wa hajataha ila abaniha. Maka sesungguhnya Allah mengetahui hajat si suami itu kepada istrinya dan juga sebaliknya, hajat istrinya kepada suaminya. Maksudnya masih saling membutuhkan. Fa'anzalallahu, maka Allah turunkan ayat wa idza talaqtumun nisaa balaghna ajalahunna ila qawlihi wa antum la ta'lamun. Maka turun ayat 232 surah Al-Baqarah ini. Falamma samiyaha ma'kilun qala sam'an li rabbi wa ta'atan. Nah, setelah turun ayat ini langsung Ma'kil bin Yasar itu sadar, langsung mengatakan sami'na wa ata'na ya Allah. Nah, gitu. Summa da'ahu, kemudian akhirnya Ma'kil memanggil mantan suami dari saudara perempuannya itu. Kemudian dikatakan uzawwijuka wa ukrimuka, aku menikahkan kamu dan aku memuliakan kamu kembali. Zada bin Martawi wa kaffartu an yamini, kemudian aku akan membayar kafar atas sumpahku, yaitu apa? Yang tidak membolehkan saudara perempuanku untuk dinikahi oleh kamu selama-lamanya. Nah, itu. Ini adalah yang lebih lengkap lagi, ya, sebab nuzulnya seperti itu, ya. Nah, itulah salah satu yang disebut kelebihan kehebatan sahabat Nabi. Jadi rupa-rupanya apa yang dilakukan oleh Ma'kil bin Yasar itu, dia belum tahu kalau itu tidak boleh. Dia enggak ngerti kalau melarang, dia sebagai wali itu dia tidak punya kuasa untuk melarang saudara perempuannya untuk rujuk kembali. Nah, dia enggak tahu kalau itu tidak boleh. Buktinya apa? Ketika turun ayat yang isinya melarang seperti itu, langsung sam'an li rabbi wa ta'at, ya, aku mendengar dan taat kepada Tuhanku. Kalau sebelumnya dia bersumpah aku tidak akan memberikan kesempatan kepada kamu untuk rujuk kepada istrimu yang adalah merupakan saudara perempuanku, setelah turunnya itu langsung dia katakan dipanggil mana tadi mantan suaminya saudara perempuanku tadi itu, panggil. Setelah dekat dia katakan uzawwijuka wa ukrimuka, aku nikahkan kamu dan aku muliakan kamu. Nah, makanya sahabat Nabi itu istimewa tulis.
Sahabat Nabi itu kalau tahu yang benar yang mana itu enggak pikir panjang. Kalau tahu Allah dan Rasulnya itu memerintahkan, itu enggak pikir panjang. Risiko pikir belakangan, yang penting jalankan dulu, itu mereka begitu. Kalau misalnya mereka bersalah seperti Makil bin Yasar ini, ya karena memang belum tahu, belum ada tuntunannya. Jadi dikira dia itu boleh, melarang itu dikira boleh gitu. Melarang rujuk itu dikira boleh. Makanya dia tegas bilang, setelah turunnya ayat ini, nah dia langsung ubah, enggak mikir panjang lagi. Kalau Allah yang berfirman itu pasti bagus, pasti benar. Saya aja yang salah, maka saya langsung sam'ani rabbi wa ta'ata. Saya langsung sami'na wa ta'na. Itu luar biasa. Patut kita contoh bagaimana sikapnya, bagaimana cepatnya Makil bin Yasar radhiyallahu anhu itu untuk berubah setelah tahu tuntunan yang benar itu yang mana. Inilah yang menggaransi hidup kita selama dunia akhiratnya seperti ini, contoh seperti Makil bin Yasar ini. Salah itu tidak bisa dihindari, namanya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tetapi yang mahal adalah menyadari kesalahannya dan tidak ingin mengulang kembali. Itu yang ditunggu-tunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Adapun firman Allah yang demikian telah dinasihatkan dengannya bagi orang di antara kalian yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ai hadzal ladzi nahainakum anhu min mankil walaya an yatazawwajna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf ya'tamiru bihi wa yata'idu bihi wa yanfa'idu lahum. Ini adalah apa yang kami larang kepada kalian itu dari yang demikian, yaitu apa? Menghalangi wali, menghalangi apa, saudara perempuannya untuk menikah, ya, menikah kepada mantan suaminya apabila mereka saling ridho dengan ma'ruf, ya. Kemudian mentaati dan menerima nasihat, mengambil pelajaran, ya. Maka namikum, siapa di antara kalian ayyunas wahai manusia, yu'minu billah wal yawmil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ai yu'minu bi syar'illah, maksudnya mengimani, mempercayai syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhafu wa'idallah, dan mereka dan dia khawatir atau takut ancaman Allah, wa 'adzabahu, dan azabnya, fid daril akhirah, di negeri akhirat. Wa ma fiha min jazai, dan apa-apa yang di dalamnya berupa balasan. Dzalikum askanakum adhar, yang demikian itu lebih suci bagi kalian. Ai ittiba'ukum syar'allah, maksudnya apa? Ikutnya kalian dengan syarat Allah itulah yang lebih mensucikan bagi kalian. Fi raddil mauliyat ila azwajihinna, untuk mengembalikan perwali itu kepada suami mereka. Itu maksudnya adalah saudara perempuan tadi itu, supaya dibolehkan menikah lagi, dikembalikan perwaliannya kepada mantan suaminya yang akan menikah atau rujuk kembali itu. Wa tarku hamiyati fi dzalika askalakum wa dhaharu li qulubikum, dan meninggalkan yaitu apa, kesombongannya, ya, maksudnya egonya untuk kemudian tidak mau menikahkan itu. Kalau dia mau menegakkan egonya itu, tidak menuruti emosinya itu, azgala kumbatan, itu lebih membersihkan dan mensucikan hati kalian. Likulubiku. Wallahu ya'lamu, dan Allah mengetahui, ayy minal masalih, yaitu mengetahui mana-mana yang mendatangkan kemaslahatan, fima ya'muru bihi wa yanha'an, baik dari apa yang Allah perintahkan maupun apa yang Allah larang. Itu tidak ada yang madarat, semuanya apa? Mendatangkan kemaslahatan bagi yang mau mentaatinya. Wa antum la ta'lamun, sedangkan kalian itu tidak mengetahui. Ai
Al-khiyaru fima ta'tuna wala fima tadaruna, yaitu kebaikan dari apa yang kalian tunaikan atau kalian lakukan, dan bukanlah dari apa yang kalian tinggalkan. Nah, ini buat sekalian kira-kira yang bisa saya sampaikan. Kita punya banyak waktu, kalau ada yang mau ditanyakan saya persilakan. Monggo. Ada? Baik, kalau tidak ada, nggih. Okay. Ya, jadi kalau ada mempersyaratkan sebelum cucu itu harus menikah dengan laki-laki lain, itu berlakunya bagi yang talaknya itu sudah talak tiga. Kalau satu dan dua itu bisa langsung rujuk, bisa langsung. Jadi yang apa namanya, yang mempersyaratkan harus menikah dengan laki-laki lain secara normal, itu hanya diberlakukan ketika talaknya sudah talak tiga. Dan tidak boleh etok-etok, ya, tidak boleh direkayasa. Ya, memang sudah putus hubungan dengan mantan suami, kemudian dia bahasa gampangnya melupakan hubungan kalau sudah talak tiga, kemudian dia misalnya kemudian menikah dengan laki-laki lain juga secara normal gitu, secara tidak ada rekayasa apapun, ya, tidak ada gambaran apapun kecuali ingin menikah. Nah, misalnya dapat setahun dua tahun tiba-tiba ternyata nggak cocok dengan suami yang baru itu, akhirnya cerai. Secara dalam arti secara normal cerainya, tidak karena punya maksud-maksud yang lain. Maka ketika itulah baru kemudian dia punya hak boleh untuk menikah dengan suami yang lama. Tapi kalau sampai dia ternyata hanya diperalat, namanya muhalil sama muhalal lahu, atau nikah cina buta namanya, itu tidak boleh. Itu apa? Kadung talak tiga ternyata masih cinta dengan suaminya, akhirnya apa, dia buat-buat yang namanya rekayasa pernikahan. Aslinya itu tidak punya komitmen untuk menikah, tapi hanya untuk supaya statusnya sudah pernah nikah dengan laki-laki. Itu yang tidak boleh. Gitu ya. Oke, monggo. Ada lagi? Enggak ada? Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan ayat 2:33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha'a wa 'ala mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudurru walidatun بولده ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك وإن أراد بصولا أنضراد منهما وتشاور فلا جنى عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جنى عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن Allah bima ta'amaluna basir. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 232 diberi judul La rodo'ata illa fi muddatir rodo'ah, ya. Tidak dihitung sebagai penyusuan. Nah, sekarang temanya sudah ganti, itu tema talak sudah apa cukup.
sampai 232 sekarang masuk tema baru tentang yaitu penyusuan. Yaitu zaid ada hubungannya itu apa? Lanjutan dari pernikahan kan nanti punya anak. Nah, maka setelah punya anak bagaimana hubungannya dengan menyusui? Yaitu apa? La radha'ata illa fi muddati radha'ah. Jadi tidaklah dihitung mengenai penyusuan itu kecuali di masa-masa penyusuan. Yaitu apa? 2 tahun. Haulaini kamilaini, 2 tahun penuh. Jadi kalau setelah 2 tahun maka penyusuan itu tidak punya dampak apa-apa secara hukum. Misalnya apa? Saudara sesusuan. Nah, gitu maksudnya. Jadi kalau saudara sesusuan, misalnya kita ambil pendapat misalnya nih, yaitu 5 kali apa? Sedotan seorang bayi yang masih belum 2 tahun tiba-tiba dia menyusui juga dengan lawan jenis, bayi laki, bayi perempuan, sama-sama 5 sedotannya, ketika masih usia bayinya itu maksimal 2 tahun, maka dia menjadi saudara sesusuan. Tapi kalau sudah misalnya 3 tahun dia menyusui anaknya laki-laki, kemudian dia punya tetangga anaknya perempuan, usianya juga 3 tahun, sama-sama 3 tahunnya kemudian menyusui si ibu itu meskipun sampai 10 sedotan, nah itu tidak dihitung sebagai saudara sesusuan. Karena apa? Yang namanya saudara sesusuan itu adalah apabila dia itu menyusuinya itu maksimal usianya berapa? 2 tahun. Haulaini kamilaini. Nah, itu ini penting ya. Penting. Tapi kalaupun di bawah 2 tahun kalau misalnya hanya 2 sedotan itu juga belum dihitung walaupun belum 2 tahun dan apa namanya laki sama perempuan bayinya itu oleh ibu yang sama. Nah, itu karena persyaratannya adalah minimal 5 sedotan. Yang tahu sedotan itu siapa? Ya ibunya, si ibunya yang menyusui itu. Gitu. Ini apa yang perlu dipahami. Jadi la radha'ata li illa fi muddati radha'ah. Jadi tidak dihitung urusan persusuan itu kecuali di masa-masa penyusuan yang menurut hukum Islam itu apa? 2 tahun. Hadza irsyad min Allah ta'ala lil walidati ay yurdi'na auladahunna kama kamala radha'ah wa hiya sunnatan. Pertama, ayat ini jelas memberikan petunjuk kepada kaum muslimin, khususnya kepada wanita, yaitu seorang ibu yang baru melahirkan, yaitu supaya menyusui bayinya itu sanatain, yaitu 2 tahun penuh. Ini adalah perintah Allah. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman aroda ayyutimmar rodo'a. Jadi meskipun ditambah dengan kata-kata liman aroda ayyutimmar rodo'a ya. Fala tibara birodo'a ba'da zalika, maka tidak dihitung dianggap penyusuan setelah itu, setelah 2 tahun itu. Balihana qul man arada ayyati marada fala yuharrimu min radaati illa ma kana dunal haulaini, maka tidak ada yang namanya terjadi pengharaman, yaitu maksudnya haram dinikahi maksudnya ya, karena persusuan itu kecuali kalau proses menyusunnya itu dunal haulaini, sebelum usia 2 tahun. Falamir tadu'a al-mauludu wa umruhu fauqahuma lam yuharrim. Jadi kalau misalnya si bayi itu disusui, sama-sama susuinya, kemudian laki sama perempuan bayinya, tapi usianya sudah di atas 2 tahun, lam yuharrim, maka keduanya bukanlah mahram, bukan lagi saudara sesusuan. Ini mungkin banyak
Mungkin ada yang belum tahu, dikira asam menyusui berarti saudara sesuai, bukan, tapi ada batas, yaitu apa? 2 tahun. Nah, 2 tahun ini maksudnya kalau lebih terinci lagi, 2 tahun Hijriah, bukan 2 tahun Masehi. Karena dikenalnya penanggalan Islam itu adalah Hijriah. Selisihnya berapa Bu, kira-kira Bu, antara Masehi sama Hijriah Bu? Setahun berapa? 11 atau 12, tergantung nanti hitungannya. Kisarannya 11 atau 12 hari. Jadi misalnya gini, setahun berapa? 360. Nggak, yang apa? Yang Masehi 365. 360. Misalnya anggapnya 360, saya enggak apa. Nah, kalau Hijriah itu hitungnya bukan 360 tapi dikurangi 11 atau 12, tergantung nanti Februarinya. Bukan, tergantung nanti hitungan apa namanya? Falakiahnya, itu serahkan pada ulama ya, setahun bisa dihitung itu. Mungkin kadang-kadang beda 11 dan beda 12 gitu dalam setahun. Jadi kalau besoknya misalnya ya, itu menyusui si ibu ini, kemudian juga tetangganya tapi lawan jenis bayinya menyusui lewat dari 2 tahun Hijriah, ya sudah bukan saudara sesuan lagi. Jadi saudara sesuan itu hanya berlakunya apa? Ketika si bayi belum genap 2 tahun. Ini penting ya. Qala Tirmidzi babu majaan radha'atan la tahrumu illa fi sighari dunal haulain. Ini dalam Sunan At-Tirmidzi dibuat bab sendiri, yaitu apa? Sesungguhnya penyusuan itu tidak terhukum menjadi mahram kecuali masih si bayi itu dunal haulain. Jadi belum memasuki usia 2 tahun. Sumarwa'nun Ummi Salamata qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahrumu min ar-radha'ati illa ma fataqa al-am'a fi sadri wa kana qabla fitam. Ini sama, ini kemudian diriwayatkan dari Ummu Salamah, dia katakan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dihukumi, yaitu saudara sesusuan kecuali apabila kemudian yaitu sudah atau kecuali sebelum yaitu memasuki 2 tahun itu qabla fitam. Nggih. Hanya harus dua-duanya. Ya, jadi dua-duanya itu harus apa namanya, tidak melebihi 2 tahun. Jadi misalnya salah satunya saja yang itu, ya tidak bisa. Harus dua-duanya itu, maksudnya supaya terhukumi saudara sesusuan ya, itu harus terjadinya menyusui itu dua-duanya, mungkin juga 3, mungkin juga 4, gak tahu, pokoknya harus sebelum dunal haulaini, harus sebelum 2 tahun. Gitu ya. Nah, ini nanti karena ini implikasinya jadi panjang, nanti bisa salah paham, dikira sudah sesusuan padahal ternyata menyusunya sudah usia 2 tahun, 2 tahunnya 2 tahun Masehi. Nah, itu mungkin banyak orang yang sudah tahu apa 2 tahun, tapi ngitungnya guru itu 2 tahunnya dikira 2 tahun Masehi, padahal itu 2 tahunnya 2 tahun Hijriah, itu bukan 2 tahun Masehi. Lumayan bedanya 11 hari. Kalau ngitungnya Masehi dikira masih sudah sesusuan, padahal dia sudah tidak. Kalau misalnya dia ngitungnya yaitu hari terakhir 2 tahun, tapi tahunnya tahun Masehi, ya dia sudah bukan sudah sesusuan lagi. Nah, gitu maksudnya.
Ya. Peristiwa Rasulullah ketika di siswa itu ya, apa yang juga punya anak? Punya apa? Juga punya anak sama gitu. Bantaran sama Rasulullah. Ya, ada. Jadi Nabi itu punya segala sesuatu, tapi saya lupa namanya. Yang saya ingat hanya bahwa Nabi itu punya saudara sesusuan gitu saja. Dan saya ingat saya laki-laki bukan perempuan. Saudara sesusuannya itu. Tapi enggak disebutkan apakah anaknya Halimah, namanya Halimah ya. Halimah dari kampung Sa'ad, kampung Bani Sa'ad karena perempuan jadi Halimah As-Sa'diyah ya, Pak. Itu Halimah dari perkampungan Bani Sa'ad. Tapi enggak disebutkan, saya lupa laki perempuannya. Saya ingat saya laki-laki yang saudara sesusuannya Nabi itu. Artinya memang sebelum 2 tahun memang. Ya, sebelum 2 tahun. Ya, itu saya kira nanti kita lanjutkan kembali. Masih nanti berkaitan dengan saudara atau penyusuan ya. Syariat Islam tentang penyusuan ini ada dibahas. Mudah-mudahan bisa mencerahkan kita semuanya. Baik, kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyirul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.